Dan nyampe lagi nih guys di Folding Market. Sebelum masuk kita wajib banget cuci tangan dulu ya guys. Oh ya guys, harga tiket masuk Folding Market itu murah banget loh, cuma 30.000 doang. Itu udah free ke Rainbow Garden. Terus dapat minuman juga, ntar bisa ditukerin guys. Nih sepi ya guys, kita kesini hari biasa, hari Jumat, hari biasa sepi banget ya guys. Tuh enak guys, mau foto-foto puas sekali di sini, nggak mesti rebutan sama yang lain-lain kayak biasanya rame. Nih kita ke spot yang pertama, Kyoto. Di sini juga ada jasa sewa bajunya juga ya guys. Terus ada naik perahu. Kita cuma foto-foto aja di situ guys. Nih guys, tuh banyak makanan pasar apung ya guys, banyak yang jualan di danau. Capek kami di dulu. Ada di coffee market guys. Tadi harga masuk tiket untuk coffee market itu satu orang 30.000 guys. Kita datang di hari Jumat. Hari Jumat kenapa datang hari biasa? Karena sepi guys. Kalau Sabtu Minggu takutnya rame. Jadi kita nyarinya yang sepi-sepi aja ya guys. Tuh sini banyak makanan guys, dari perahu, jualannya di perahu tuh. Banyak makanan guys, terus kita mau tukerin koin ya guys buat beli makanan ini. Tuh di situ koinnya. Oke guys, nih koinnya guys sudah ditukar, pecahan 10.000 guys. Nih kita mau beli pisang keju mesis. Pisangnya gede-gede loh guys, tuh enak manis guys pisangnya. Ibunya lagi bikin. Mang, tahu gujerot 10.000 ya? Bikin satu aja, maaf tangan kiri. Pedas sedang. Sedang, tapi bawang putih sama bawang merahnya agak lebih manis. Nih. Pedasnya sedang, bawang merah, bawang putih lebih. Ah, bawang putih, bawang merahnya lebih sama gulanya manis. Pedasnya cukup, bawang merah cukup. Cukup. Bawang putihnya? Ya, cukup. Coba dulu kan, barangkali kurang manis, ada tambah gula lagi. Cukup deh. Cukup aja. Minta kuahnya dikit lagi mas. Kuahnya? Oke guys, tadi kita kan habis tuker koin, terus dibeliin pisang, keju coklat sama tahu gujro. Ini kalau kita udah tuker koinnya guys, misalnya masih ada sisa 5.000 atau berapa, itu nggak bisa dibalikin lagi guys. Jadi lebih baik kalian lihat harga makanannya dulu, misalnya harganya 20.000 ya kalian beli 20.000 kayak gitu guys. Oke guys, sejuk banget guys darahnya dari tadi, enak.
Makan dulu ya guys, lapar. Tapi pisangnya gede banget. Yang pisangnya gede sama, tapi kayaknya gede banget tuh. Eh, loncat. Makan ya guys. Gede banget. Masih banget. Masih banget. Masuk ya. Ini gak aku jokan. Panas. Masuk ke jatuh nih guys. Ada bawang-bawangnya. Ada bawang-bawangnya, ada cabenya. Nyanyinya kecapain kuatnya. Enak. Pedes, mantul. Oke guys, reviewnya sini dulu ya guys. Setelah kita keliling-keliling lagi guys, makan dulu ya guys. Bye, jangan lupa subscribe guys. Oke guys, itu lihat anak-anak lagi pada ngasih makan ikan guys. Ikannya banyak guys, cuma 5.000 murah guys, dapatnya banyak loh. Ikannya banyak nih. Oke guys, kita mau menuju yang gratisnya nih guys. Gratisnya itu Rainbow Garden. Eits, kita lewatin rumah kelinci. Kelincinya gede-gede loh guys. Tapi kita nggak masuk ke situ ya guys, karena udah sore. Tuh gede-gede banget, lucu-lucu. Masuk ke taman kelinci ini sekitar 15-20 ribu gitu ya guys. Yuk kita jalan yuk guys. Tangga guys, aduh, kota mini rainbow, ada kota mini juga. Ayo, menaik belajar berfoto dia. Kita akan ada di sini, sama aja guys. Sama aja guys. Aku mau ke sini ya. Boleh. Boleh ya, ke sini. Satu arah guys. Ini free guys. Wah, lucu guys, ada air-air. Pengen mandi rasanya. Wah, lucu guys, buat spot-spot fotonya bagus-bagus. Ika. Apa yang patah? Oh, tidak aku sampai bo.
aku mau ntar mau diempat lagi sedikit. Mana ada sepi. Sepi. Sepi bebas. Enggak rebutan sama orang. Ini guys, masuk guys. Di sini ya. Silakan masuk. Bagus guys, ada tempat jahit baju zaman dulu. Punya kemacok dijahitin. Oke guys, kita udah masuk ke Rainbow Garden ya guys. Kayaknya waktu berapa bulan kemarin kesini masih bayar deh ini guys. Tapi sekarang udah gratis, coba ya guys. Ada kolam berenangnya juga guys. Ternyata guys, wow, keren ya guys. Baru tahu. Tuh guys, bunga-bunganya, warna-warnanya bagus-bagus banget ya guys. Warnanya cerah-cerah guys. Oh, keren guys buat spot-spot foto Instagramable banget. Wow, keren ya. Tuh sebelahnya itu kota mini.